warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya kembali, Sugi Bambang ya. Oke teman-teman, malam hari ini adalah malam sangat spesial sekali buat teman-teman bela diri ya, terutama di kota Rembang ya, karena ada salah satu faktor wanita yang berhasil mendapatkan sabuk kelas strawweight teman-teman ya. Jadi ini kebanggaan luar biasa banget untuk kota Rembang ya. Semua kami dari bela diri apapun tetap support ya kepada Mbak Wirno ya, telah berhasil merebut sabuk ya. Oke, untuk kedepannya semoga untuk Mbak Wirno dapat melatih atlet-atlet dari kota Rembang ya, terutama untuk di bela diri campuran atau lebih lagi ke boxing, muay thai, kemudian wushu, sanso, sanda ya, pokoknya bela diri yang full body contact ya, pokoknya yang bebas lah. Semoga Rembang jadi lebih maju lah pokoknya bela dirinya. Seneng banget aku di sini. Lagi tadi istirahat kerja ya. Jadi nonton sambil istirahat kerja, nonton cari sinyal di luar. Akhirnya dapat apa? Enggak nyesel lah pokoknya. Pertandingannya bagus sekali, bertahan 5 ronde ya. Kalau udah feeling, saya sih kalau udah feeling untuk faktor-faktor lihan itu memang udah bagus-bagus teman-teman ya. Latihannya mungkin bagus, mantep lah. Untuk kedepannya ya, Muay Thai ya, jangan lupa ya, untuk Power Prof pasti bisa lah, terutama Yudi ya, pasti bisa ya Yudi ya, semangat ya untuk Yudi ya, dan yang lain juga tetap semangat ya, pokoknya kalau nurut sama Han Academy pasti bisa, saya yakin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan, jarang upload ya saya karena memang saya lagi bekerja di PT teman-teman ya, jadi jarang upload bila diri, tapi insya Allah kedepannya pasti bakal upload lagi teman-teman ya. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.